Setiap orang punya kesibukan. Semua pasti lelah, tapi itu bukan alasan untuk tidak saling mengerti. Apalagi kalau kelelahan jadi alasan mementingkan diri sendiri. Lebih baik bicara dari hati. Ungkapkan keluhan untuk mencari titik temu. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Luangkan waktu untuk saling menghargai. Akui kesalahan untuk menyelesaikan masalah. Di bulan penuh berkah ini, mari saling bermaafan. Rasakan kebahagiaan, rayakan kemenangan. Kebaikan Ramadan berlaku dua arah, dari kamu dan buat kamu. Alhamdulillah, too good is true.